Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Baik lagi di Bang Wicak TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Dan yang sedang sakit segera diberi kesembuhan guys. Dan yang sedang ada masalah segera diselesaikan masalahnya guys. Nah kali ini saya kedatangan lagi, atau ini parfum milik istri saya guys. Parfum dari Evangeline's. Dia tipenya Black Opie. Dan di marketplace harganya cuma Rp28.000 guys. Nah, kita akan kupas tuntas untuk mengenai parfum Evangeline ini dan bagaimana untuk performanya dan bagaimana untuk wanginya atau baunya, ketahanannya sampai berapa jam, dan ini bagus digunakan untuk tipe siang hari apa malam hari. Dan kita lihat detailnya ya guys ya, kita bisa lihat detailnya lebih lanjut di video selanjutnya guys. Nah, oke, ini dia guys untuk parfum Evangeline-nya guys. Nah, ini disclaimer dulu, ini belum tidak endosan dari parfumnya ya guys. Dia tuh saya beli sendiri ya guys, maksudnya saya beli sendiri dan tidak ada endosan, dan ini dan saya share-sharekan pengalaman pribadi saya guys. Oke guys, sekarang kita lihat untuk parfumnya lebih dekat guys. Oke, nah ini mereknya Evangeline Premium Eva Black Opium, dan ini termasuk parfum EDP Long Lasting Fragrance. Ini isinya 100 ml. Nah ini di marketplace harganya cuma Rp28.000 ya guys. Nah itu, dan ini untuk kemasannya kaca, dan di belakang sini ada top notnya ya guys, top note ataupun ingredient ataupun parfumnya tuh cium apa gitu guys. Ini dia, dan ini parfum lokal dibuat di PT Griff Prima Abadi di daerah Tangerang ya guys. Nah, ini udah pom dan halal juga, dan ini ada expired date nya guys sampai 2028. Nah guys, kita lihat untuk kualitasnya seperti ini biasa, seperti parfum Evangeline yang lain. Ini beling atau kaca, di bawah ini ada kode 554, dan untuk tutupnya sendiri ini plastik. Ini plastik ya guys, dan ini tuh gampang lepas, hati-hati ini gampang lepas, jangan dilepas gini, nanti dia cepat turun ya guys dan bisa pecah. Yuk, spraynya sendiri, untuk spraynya sendiri kita lihat, oh, aman ya guys ya. Nah itu untuk parfumnya, dan ini sudah digunakan lama ya guys oleh istri saya, dan kita langsung aja cium untuk baunya ya guys ya. Kita semprot. Nah sekarang untuk dominannya ya guys, dominannya itu ada itu guys, pertama itu pasti warna aroma manis vanilla, terus ada sedikit kopinya guys, sedikit kopi. Nah ada warna jasminnya yang bikin segar, atau wanginya jasmin, dan ada mukanya juga guys di sini guys. Nah ini tuh bagus dan enak sekali wanginya untuk parfum ini. Saya rasa ini untuk cewek cocok sekali ya guys, wanginya enak, apalagi untuk aroma mukanya tuh guys, seperti di kafe-kafe kayak gitu guys. Nah itu untuk wangi parfum ini guys. Nah ini dia meniru wangi Black Opium ya guys di sini. Nah untuk ketahanannya sendiri guys, untuk ketahanannya sendiri pun dia udah bagus, sekitar 4-5 jam di badan atau di kulit atau di pakaian ya guys, itu bisa sampai segitu. Kalau udah wanginya hilang sih 4 jam tinggal semprot aja, dan ini pun harganya juga murah, 28.000 ya guys ya. Nah ini
cocok digunakan untuk di siang hari cocok ya guys, ataupun di malam hari juga bisa, tapi lebih enak yang di siang hari ya guys. Wanginya enak buat kerja atau ke kantor, ini juga enak ya guys di sini. Dan untuk dipegang sendiri di sini ya guys, dipegang sendiri ini enak dan dia nyaman di tangannya guys. Bagi perempuan dimasukin tas juga bisa. Nah langsung aja guys, kita menuju kesimpulannya ya guys ya. Oke, saya menuju kesimpulan guys. Menurut saya ini parfum Evangeline dengan harga 28.000 ini sangat worth digunakan, apalagi yang suka dengan aroma manis dan muka ya guys, ini enak banget dan saya rekomendasikan. Dan untuk long lastnya ini bisa sampai 4-5 jam itu udah bagus dengan parfum market begini ya guys, tapi dia udah lama udah bagus bertahan seperti itu ya guys, udah bagus sekali bertahan seperti itu. Dan untuk ini guys, apa namanya, bagian packaging atau bagian tampilannya di sini, ini tuh rawan sekali pecah ya guys kalau dia jatuh. Dan saya pasang tutupnya guys, tutupnya sendiri juga mudah lepas, ini hati-hati ya guys, intinya hati-hati guys dengan tutup ini ya guys, jangan sampai pecah taruh ke bawah. Nah oke guys, itu menurut saya parfum ini sangat worth it dibeli untuk kalangan wanita, pria juga bisa pakai sih menurut saya guys, karena wanginya enak dan durability nya juga lama dan kemasannya juga udah lumayan bagus ya guys ya. Nah untuk teman-teman, ya itu dulu dari saya guys, apabila ada komen segera komen di bawah dan kita tanya jawab untuk seputar parfum ini ya guys. Dan kita mau review apa lagi nih guys, parfum review barang-barang apa lagi nih guys, bisa komentar di bawah dan kita nanti kalau bisa kita beli dan kita review di sini ya guys, karena saya ingin video saya bermanfaat bagi yang lain dengan harga-harga yang murah tapi bisa dipakai di semua kalangan ya guys, tidak terlalu yang lulu yang mahal-mahal ya guys di sini ya guys ya. Nah semoga bermanfaat bagi kalian ya guys, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf dan sehat-sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman sekalian yang sudah support, terima kasih sekali. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.